dulu nggak ada WA, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus nggak jadi ulama. Nggak jadi ulama, main WA-an terus. Nah itu termasuk rektor nggak kau bermikir, itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan, mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta, mikir Jakarta. Ada cara kewajiban, ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA, mikir Jakarta belum selesai, ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional, gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT yang mikir, gimana Gus Indonesia? Ada RT, sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Itu gara-gara apa coba?